Ustaz, jika kaum Nabi Lut telah diazab, kenapa sekarang masih ada yang melakukan? Ya karena sekarang azabnya ya, nanti belakangan. Kalau setiap maksiat harus diadab, tidak ada yang berani maksiat. Ya. Paham enggak? Kalau setiap ada orang baru kena sodomi, cuman langsung terbakar. Enggak <guluh> ada yang berani sodomi. Sekarang itu dulu. Allah, Allah yang penting Allah sudah pernah kasih tahu pernah ada yang diadab. Ya sudah selanjutnya terserah antum, terserah kalian, ya hukumannya hari akhirat ya. Dulu ada kaum-kaum diadab karena dosa ini, karena dosa ini Allah fakulan akhad nabi dambi. Setiap masing-masing yang -masing adab dengan dosa mereka ya. Karena ada yang mengatakan demikian orang liberal. Kalau memang LGBT haram, harusnya Allah turunkan adab. Siapa bilang begitu? Sekarang coba kamu ke sini, saya penggal kepalamu. Kalau tidak turun adab berarti apa yang saya lakukan benar dong? Apakah setiap pelaku maksiat kemudian harus turun adab? Jawabannya sekarang tidak. Paham tidak maksud saya? Dia menyangka seharusnya kalau ada maksiat harus ada turun. Ada. Kita akan ke sini. Saya panggil ambil palu. Saya palu kepalamu. <laughs> kalau tidak ada azab turun sama saya, berarti benar dong. Mau dicoba? <laughs> Jadi ngawur. Orang banyak zina, banyak banyak koruptor, nggak ada azab-azab yang turun. Ya enggak. Korupsi yang membasmi orang-orang di Suriah, Bashar Assad nggak ada azab yang turun. Azab Allah berikan dunia, atau di akhirat terserah Allah. Tapi itu cerita dulu Allah pernah kasih. Kisah seperti itu agar memberi pelajaran bagi bagi kita.